Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hako Miorica. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk SEO atau Search Engine Optimization di WordPress. Nah, untuk plugin yang digunakan adalah saya pakai di sini adalah Yoast SEO. Yoast SEO ini sudah umum banget dan banyak digunakan oleh semua SEO spesialis ya, karena memang mudah, kemudian juga tingkat akurasinya sangat tinggi. Oke, lanjut. Lanjut. Sebelum kita membuat post ya. Membuat post, pastikan kita sudah di search keyword. Di search keyword itu bisa pakai keywords everywhere atau yang lain. Kebetulan keyword yang mau digunakan kali ini adalah long tail keyword dengan geolocation ya. Jadi lebih spesifik dan lebih terarah untuk SEO-nya. Jadi saya akan gunakan kata kunci ini. Saya aluminium Tangerang. Di sini terlihat banyak ya, lebih dikuasai oleh marketplace. Sini juga sudah ada iklan ya, di sini sudah ada iklan, artinya tingkat persaingannya cukup tinggi. Tapi kita coba optimasi untuk kata kunci ini agar websitenya bisa muncul di page 1 dengan kata kunci sana ngomongin Tangerang. Baik, kita coba saja langsung. Terus sudah ada sebelumnya, sudah ada ya. Kita coba masih dengan keyword lain, misalkan aluminium kelapa gading. Nah, ini juga sudah banyak persaingan, 15. Oke, kita akan coba optimasi di kunci ini, misalnya aluminium kelapa gading. Ini spesifik ke geolocation-nya, jadi persaingannya lebih sempit. Kalau dengan kata kunci busan aluminium, bisa lihat di sini persaingannya sangat tinggi ya, sangat tinggi sekali persaingannya. Kita langsung coba saja menggunakan keyword yang tadi saya dibuat. Kita klik dulu post, kemudian add new. Lanjut ketikkan keyword adalah send aluminium gading. Nah, ini langsung permalingnya langsung tergenerate seperti ini. Cuma settingan permalingnya ini masih HTTP. Saya coba setting dulu, setting permaling jadi ke HTTPS. Yang sempat pos
new sel aluminium sendiri. Pastikan Anda sudah punya artikel minimal 400 kata. Lebih banyak lebih bagus untuk page authority di websitenya. Jadi dengan banyaknya kata di satu artikel itu sangat mempengaruhi SEO juga. Saya sudah punya artikelnya, tinggal saya rubah-rubah sedikit. Saya akan rubah menjadi seperti ini. Press hold. Saya akan langsung ke menu post ya. Ini kita copy dulu. Nah, untuk artikel simpan di sini. Saya menggunakan editor yang lama. Pluginnya bisa ada yang satu lagi di sini. Editor yang baru saya kurang nyaman. Lanjut, pastikan di sini artikelnya. Nah, tinggal kita rapikan. Di sini juga sudah ada notifikasi ya, ini readability-nya needs improvement, kemudian SEO-nya not available. Readability ini bisa diperbaiki ya, yang penting ini dulu SEO not available -nya kita coba menjadi available. Untuk paragraf kita rapikan, kita rapikan. Baru kita ambil fokusin untuk keyboardnya. Pastikan juga Anda sudah membuat artikelnya sebagus mungkin dan relate dengan kata kuncinya. Jadi kita menggunakan kata kuncinya sehingga bisa mudah dioptimasi oleh search engine. Yang saya optimasi di sini hanya Google, Bing. Oke. Lanjut. Ada iklan lewat. Dan saja. Nah, ini di YoSeo gitu ya, di sini fokus keywordnya. Fokus keywordnya adalah send aluminium. Visualnya 6, improvement 1, problemnya 4. Problemnya di sini adalah SEO title is greater than viewable limit. Nah, ini kita edit snippet. Nah, kita tambahkan saja. Kotak aluminium. Kata
rata-rata. Lanjut, semata description-nya harus relate dengan keyword-nya dan kata kuncinya. Ini tinggal kita copy saja bagian paragraf pertama, kemudian copy di bagian meta description sini. Ya, jadi untuk keyword sendiri ada fokus keyword, kemudian SEO title-nya yang akan muncul pencarian. Nah, seperti seperti ini. Kemudian di sini ada namanya meta description. Ini tinggal diisi. Meta description nanti akan muncul di sini. Kita coba ya. Nah, dalam tulis ini karena kepanjangan kita perlu hapus sedikit. Nah, ini sudah bagus. Seperti ini. Kalau sudah hijau-hijau seperti ini, kemudian nah, ini ada 9 result yang bagus, satu yang improvement, dua problemnya adalah tidak ada gambar dan internal link. Gambar juga sangat berpengaruh pada SEO karena yang dikawal adalah alt text dari gambar tersebut, jadi perlu kita tambahkan. Ini ada improvement no outbound link. Outbound link adalah link keluar. Link keluar, maka saya buat seperti ini. Ini link keluar ya. Nah, ini harusnya ini sudah hijau. Nah, ini menurut ya, tadi sudah tidak ada, sudah berubah menjadi hijau. Kemudian nah, ini display has no follow up or link and outbound link. Kemudian kita lanjut ke internal link. Ini saya sudah ada linknya, tinggal saya copy dan paste saja di sini. Lanjut masuk ke ini, saya mau coba kasih link sini, internal link tepatnya. Oke, sudah. Kemudian masih ada PR lagi. Nah, ini no image. No image. Oh ya, nggak boleh pakai fokus keyword. Kita coba remove link. Kita kali ini ya. Sekali ya, kita sudah ada notif yang harus kita lakukan apa di sini terkait analisa mereka. Ini sangat bagus sekali. Kemudian di sini masih ada problem no image ya. Jadi kita membutuhkan gambar untuk meningkatkan SEO-nya di persaingan yang sudah dibidik. Ini saya pilih misalkan yang ini. Ya, ini seperti di title-nya menggunakan keyword. Di alt text juga keyword.
description juga diisi, set fitur image. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Bagus. Dan kita lihat di atas, nah ini SEO-nya gede ya. Artinya tinggi, ini SEO-nya sudah bagus. Artikelnya sudah siap untuk bersaing di kata kunci yang sudah dibidik. Langkah selanjutnya adalah memilih teks yang masih relate dengan judulnya, tentunya atau kata kunci pencariannya. Kita add di kategori lanjut di teks dengan judulnya. Lumayan banyak, ini juga bisa berpengaruh ke SEO. Kalau sudah siap seperti ini, kita tinggal publish, yang penting hasilnya. Publish. Oke, suaranya posting. Tinggal nanti kita lihat di pencarinya di pusing. Persaingan kata kunci ini sangat tinggi sekali karena banyak kompetitor-kompetitor terkait persaingan aluminium dan robot aluminium. Oke. Cukup sekian tutorial SEO dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.